ketinggalan 3-2. Sekarang ini ketinggalan pula 3-6. Mendapatkan satu lagi mata. Tapi kedudukan pada 4-6 untuk pasukan Malaysia. Shikamura. Cukup bijak tadi dilakukan oleh bagi kesilapan yang dilakukan oleh pasangan dari China, dari Jepun ini. Lakukan oleh pemain berusia 28 tahun ini. Takeshi Kamura. Pasangan dari Jepun yang sudah lama digandingkan berbanding gandingan Tio Iyi dan juga Ong Yusin. Itu dia menarik dalam kawasan gelanggang ketika Takeshi Kamura menjangkakan Sonoda berada di belakang untuk melakukan return. 7-8, makin hampir. Keluar untuk pasangan Malaysia yang mengikat kedudukan 8-8. Ini yang kita inginkan dari pasangan negara ini. Terus saja memberikan tumpuan walaupun ketinggalan 3 mata tadi. Terus mengejar untuk mengikat kedudukan sekarang. 8-8. Nah, kali ini satu smash terus saja ke arah tubuh Tio Iyi. Tak mampu untuk melakukan apa-apa. Di game yang pertama tadi, 16 minit saja diperlukan oleh Tio Iyi dan Ong Yusin untuk menamatkan game tersebut dengan 21-14. Namun sekarang ini, mereka sudah pun bermain selama 16 minit lebih kurang. Satu lagi rally yang agak panjang. Diakhiri dengan kesilapan dari pasangan Jepun. Takeshi Kamura. Atas Sonanya. Sonoda. Yang menghantarkan shuttle itu terus saja ke arah jaring. 9-9. Ketika ini mereka saling kejar-mengejar dalam pengutang mata. Hanya pada satu ketika ditinggalkan pada kedudukan 7-3. Masuk berada dalam kawasan permainan. 11-9. Song di sebelah kanan gelanggang yang ditinggalkan oleh kedua-dua pemain Jepun ini akhirnya dapat dikesan
Oli Tio II. Masa gue dulu mau masuk. Ya kan? Ya. Bagaimana game yang pertama tadi? Pasangan Indonesia yang terlebih dahulu mencapai angka 11 untuk Mikey Brehat. Jika di game pertama mereka mencapai angka 11 dengan kedudukan agak selesa mendahului 11-7. Tapi kali ini hanya dua mata memisahkan kedua pasangan ini. Ketika pasangan Malaysia yang mendapat mata 11 terlebih dahulu pada 11-9 sekarang. Dari segi pengalaman, kelebihan memangnya memihak kepada pasangan Jepun. Keigo Sonoda dan juga Takeshi Kamura. Bagi kedua pemain yang berusia 28 tahun, cukup menarik bagi pasangan Jepun ini. Kedua-duanya berusia 28 tahun dan kedua-duanya juga mempunyai ketinggian yang boleh dikatakan hampir sama. 1.69 meter. Kembali untuk menyambung permainan ini dengan Tio II, Ong Yu Sin dihadapan dengan dua mata. 11-9. Pendek ataupun tidak. Servis yang diterima. Ketika mereka menjaga servis pendek bagi pasangan Jepun. Tetapi servis judge mengatakan itu adalah satu servis yang sah untuk satu lagi mata. 12-9 bagi Malaysia. Kesilapan pula dilakukan oleh II ketika menjangkakan shuttle itu akan mendarat di luar gelanggang. Tetapi jelas dia jatuh di dalam kawasan permainan. 10-12. Luar. 13-10. Satu mata dan kembali mendapatkan servis. Mereka tidak perlu untuk menyerahkan mata dari servis ini kepada lawan. Sangkut pula di jaring. Itu jumping smash yang lakukan oleh Yu Sin. Ini lonjakan yang cukup baik. Tetapi ini adalah pusingan 16. Hari esok akan berlangsung acara suku akhir. Pada hari Isnin, pelawanan separuh akhir. Pelawanan akhir penentuan pingat emas akan berlangsung pada hari Selasa, 28 hari bulan. Ini bagi acara bergu untuk lelaki. Sekarang berada di pusingan 16 terbaik. Ya, sambil kita menyaksikan satu lagi mata telah pun diberikan kepada pasangan Malaysia. Mendahului sekarang ini 14-12. Bali menjarakkan diri dengan dua mata. Satu idea yang cukup baik tadi. Beliau nampak ruang yang kosong berhampiran jaring. Tetapi bayang juga di atas jaring itu shuttle itu tersangkut. Dapat kita lihat tadi bagaimana II kekuatan di pergelangan tangannya merubah arah shuttle itu. Kali ini sangkut dari pasangan Jepun untuk mata yang ke-16. Mereka semakin hampir untuk merakam kemenangan straight game. Di game yang pertama tadi, 16 minit diperlukan untuk menang 21-14. Dan kini mendahului dengan 16-13. Makin lebar kelebihan dimiliki. Tiga mata di hadapan. Kesilapan pula. Satu itu agak jauh sedikit dari jangkauan. Hanya mengena kepada ring racketnya saja. Dan tempoh yang cukup tinggi dimainkan oleh kedua pasangan ini. Cantik dari II. Memberikan mata ke-17. Bijak. Tolakannya terus saja ke arah badan. Gagal diangkat oleh
Takeshi Kamura. Takeshi, baga istana Takeshi. Mata kering 15 untuk Kamura dan juga Sonoda. Servis akan dilakukan oleh Takeshi Kamura. Yang akan menerimanya, Ong Yusin. Baik, servis ini. On for three, man single. Sonwanmo, Korea. Versus Lee Zijia, Malaysia. Ambil Wahyana Indonesia sebagai pemain. Baik, satu lagi rally yang cukup baik panjang yang mengundang kesilapan dari Keigo Sonoda. 18 mata ke 18 walaupun dipungut untuk mendalui dengan 18 15. Mata ke 19 untuk pasangan Malaysia. Merakamkan kemenangan straight set. Itu dia satu peluang yang datang. Yusin tidak mempersiakan peluang yang hadir, terus saja melonjak. Satu smash yang terus memberikan mata ke 20. Match point, mata kemenangan setelah menang 21-14 dalam game yang pertama, 20-15 game yang kedua ini. Dalam bagaimana bola itu dia yang menukar arah shuttle itu terus saja ke sebelah kanan gelanggang terperangkap. Yusin dia dapat melakukan return dari pukulan itu untuk mata ke 17 diberikan untuk pasangan dari Jepun. 17-20. Maka perlu lebih berhati-hati bagi pasangan Malaysia. Hanya satu mata yang perlu dicari untuk menamatkan permainan ini dengan kemenangan straight game. Namun servis masih lagi di tangan Keigo Sonoda. Kali ini Yusin yang akan menerimanya. Dan itu dia mata ke-21 di game yang kedua ini untuk kemenangan 21-17. Mereka mengambil masa lebih kurang